Rambut tak terurus. Yeah. Dah tak terurus sekarang kenapa? Eh, okey je. Okey je. Ni start. Nak uruskan. Stop. Stop. I don't want to answer anymore. Aku ada empat anak. Bukannya Siti Kasim, Siti Kasim, Siti Kasim. Itu sahaja. Ada yang macam-macam. Ada yang pendiam. Aku ada yang menggedik. Ada yang macam-macam. Ada empat. Jadi tunggulah, mana tahu umur Sophia ni 40. Dia kahwin dengan anak aku yang baby tu. Apa sekarang ni? Senyap sangat ni. Ha? Apa perkembangan terbaru? Ashley, tak adalah perkembangan terbaru. Eh, terperangkatan. Apa dia? Siapa Ashley? Lepas pula. Hey, call back Ashley. Sebenarnya, new single is coming out. Tapi sebelum lagu baru keluar, akan ada gimmick collaboration. Ah, ingat nak ada buat tak, gimmick. Bukan gimmick, bukan gimmick. Ada collaboration. Sign ke apa ke. It's a collaboration project dengan one of local rapper. Tapi saya tak rap. Saya menyanyikan chorus untuk lagu tersebut. Sambil menari? Sambil menyelam minum air. Kau kritik kenapa kau? Tak. Weh, lengah aku interview cangkung je. Kenapa semua orang obsesal dengan saya? Saya minat Yusof Iskandar. Saya nak barang buat macam dia tapi tak jadi sangat. Tak, ni macam jambang-jambang ke tak? Jambang-jambang macam ni, dipian ni. Kenapa? Apa dia? Tak, ini kan nipis. Orang komen, komplain saya punya jambang tak terurus. Saya uruskanlah jambang saya. Urusnya. Apa jangan-jangan ni, Bian? Dia sekarang WhatsApp bersayang-sayang macam apa? Hah? Mana ada? Sempur pula sayang aku. Tak ada. Tak ada yang mengasihi lah ni. Tak ada. Pasti kita carilah. Kepada siapa yang menonton. Tanah. Tanah. Weh, asal ni, asal ni. Tapi kan sebab tak, kalau macam orang nak isi borak tak, tak betul. Kalau okay, macam okay. Ada yang ingin isi borak, macam mana nak hubungi Pian? Ah, oh. Betul suka kan kau? DM je. Sayang kat orang yang sayang kita. Oh, iya ke? DM, jangan private profile. Yang profile yang perempuan lah. Muda ke tua? Muda sikit lah. Kurus ke gemuk? Kurus. Bertudung ke free hair? Okey je. Oh, dia tak dekat. Pada masak ke tak pada masak? Kita tak kisah. Tak kisah. Saya pada masak. Ah, untung. Ah. Siapa perempuan tu, Pian? Ashley. Kak Syira, aku dengar kau kata Sufian Suhaimi. Hai! Perasa dia macam apa? Fotografer. Apa yang nampak? Kau tahu ada? Adik, ada wedding eh? Nanti ambil gambar pengantin kat belah sini. Simple lah. Boleh nampak fotografer depan kita ni macam jauh betul beza dia dengan. Oh, tapi kau lain, kau lain. Kau lagi teruk lah. Kak, kau kena kalau anak kau dengan dia, kesian dia. Terempap sekarang. Kalau Sufian Suhaimi lah calon jodoh untuk anak muka, terima tak lah? Kalau pandai bawa diri apa semua okey. I tak meminta apa-apa pun. Anak I pun murah. Mak dia tak mata duit tan. Jaji baik. Dia pandai masak. Mak mentua, kau kena fikirlah mak mentua macam mana pula. Tak ada masalah kalau menantu macam ni. Walaupun job ada tak ada. Eh, siapa cakap job tak ada apa? Itu bukan job, bukan penting. Dia ni bukan fikir duniawi. Fikir masa depan. Yes. Mau fikir macam mana kalau malaikat cabut nyawa esok. Kau ni apa lah fikir dunia juwe. Kau nak ke mentua macam gini? Saya rasa saya memenuhi ciri-ciri. Ciri-ciri menantu pilihan. Dia nak pandai bawa diri. Saya pandai banyak lah. Pandai bawa diri, bawa pada kereta. Ha? Nak Kak Syira macam mana? Google dah, Google. Belum. Kalau ada katalah memang kau naklah dengan anak Kak Syira ni kan? Macam mana kau nak minta izin? Minta izin nak ajak anak keluar? Assalamualaikum. Nanti boleh tak saya nak keluar dengan anak nanti? Ini anak dia. Sikit. Takut aku tengok. Aku pun tengok takut. Macam ni? Nanti ni aku pergi. Perfect. Ha, aku tak kisah. Kau takut dia yang takut tak datang-datang. Sebelum sekali je. Sekali je Sophian. Nantak. Memang tak lah.